kita bermain live Topia lagi. Karena sebelumnya tuh ada update yang gak sempat saya bahas, yaitu update rumah Jepang begitu teman-teman ya. Pokoknya temanya tuh bertemakan Jepang begitu ya. Entah itu samurai, ninja, kita bakalan coba lihat satu-satu. Nah katanya tuh juga ada tempat rahasianya. Kali ini kita bakalan coba cari juga teman-temannya. Pokoknya kita bahas semua kali ini. Sebelum lanjut, seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ya udah, kita bakalan cobain apalagi mental banyak. Kurang ajar. Bocah ngapain coba eh? Udah turun sini. Iya. Mental jauh banget tanggapan. Rasakan itu. Kenapa kok bisa mental sih? Ya iyalah, ini penguasa nih di sini. Penguasa apaan? Wah, Bil, dia udah ngerusuh Bil. Kita serang Bil. Ayo, Padil, kita serang ya. Kita serang dia. Serang apa? Rasakan ini. Rasakan ini dengan kekuatan magic. Cia! Ceprot. Gak ngaruh, coy. Nah, mamam di bom kamu. Bom dia. Ayo kita bom dia. Mana? Gak mempan. Rasakan itu. Apaan tuh? Geli-geli, ya ampun, geli-geli doang, coy. Ya, rasakan itu. Mental Intan Gaming jauh banget. No. Di mana aku nih? Gak tahu, tungguin. Kita coba cari Intan Gaming jauh banget ya mentalnya, coy. Ya ampun. Mentalnya jauh banget. Nih, ada hadiah buat kamu tuh. Hadiah mana? Makanya jangan sok-sokan. Udah sini. Kita bakalan coba membahas update ini tentang malam perang coba. Ya udah, ayo kita bakalan cobain ke rumahnya langsung sini, update Jepang-Jepang ini. Jepang-Jepang, oke. Nah, yuk. Nah, ini dia rumahnya. Kita bakalan coba keluarin coy. Ini temanya Jepang begitu terbang. Tanggamu udah selesai perangnya. Udah selesai. Tuh lihat, di atasnya ada bendera ikan dan tuh lihat. Lihat, layangan tuh bendera apaan? Oh, layangan, enggak tahu lah, suka-suka kamu lah ya. Oke, di sini apa nih? Ih, kok menyala-nyala nih lampunya? Oh, memang gitu ya. Ini ada bunga-bunga jatuh tuh, Bang. Iya, pokoknya tema ini sakura, pohon sakura ya. Yuk, kita bakal coba. Kaget. Ya ampun, udah ngerusuh duluan, siat-siat. Suaranya ada suaranya dong. Mana suaranya tuh? Oke, kita bakalan cobain ini. Lihat dulu, set seperti ini. Oh iya, coy, set. Set. Tapi gerakannya cuma satu doang ya. Set, set. Woi, pakai bajunya. Nanti dulu. Bisa nanti dipotong. Dulu. Bisa dipotong. Mana, potong? Ini. Potong. Nih. Set. Oh. Cek. Berisik Intan Gaming. Main bacok-bacokan. Oh iya, coy, keren coy, bisa dipotong tuh ya. Set. Wah, keren banget update-nya ya. Tuh. Aja udah master di sini. Oh, udah master. Ini siap suhu. Oke, kalau suhu. Gitu. Kenapa nih? Ini apa nih, Bil? Wih, Nabila kuat banget. Lihat aku nih. Mana coba? 1, 2, 3. Set. Wih. Ya, jago kan? Enggak kena Intan Gaming. Gaya. Oke, kita coba dulu. Kita coba. Oh, enggak kena, woi, Bang. Minggir, Bang. Ya iyalah, didorong-dorong, minggir dulu. Set, wow gitu coy. Keren banget, wah ini gak bisa, ini kita harus pakai baju ini coy. Nah, gini kalau mau latihan tuh. Set, latihan, siap. Gak kena coy. Aduh, apaan tuh? Set, nah, gantian sana. Oke, urutan. Set, siap. Wih, keren. Aku nih, siap. Apaan? Kanyang-kanyang. Nah nih, set, tuh. Suhu. Panggil saya Suhu. Suhu. Oke, BTW pokoknya ini coy, keren banget ya ini update ya. Ya udah kita selesaikan dengan pertarungan. Kita buktikan siapa yang terkuat coy ya. Ayo sini kita bertarung. Ayolah Intan kami. Enggak usah pakai bom. Tapi cuman ini coy, cuma satu gerakan ya tuh. Gerak cincang tuh Bang, tuh. Udah ya, kata-kata berisik weh. Ya ampun, berisik banget. Ini kita bakalan coba ke atas, kita lihat ada apa. Oh, di sini ada pintu seperti biasa. No. Ada WC? Ada pintu, ada WC coy ya. Di belakang sini juga ada ruangan nih. Ada ruangan nanti dulu, kita bahas di sini dulu coy.
Nah, di sebelah sini ada dapurnya, coy. Nah, ini baru cocok nih tema Jepang tuh memasak nih. Ada masaknya? Ya, sushi. Masak sushi gitu kan. Nih, bikin siomay, siomay. Siomay? Sushi, Bang. Siomay apa? Sushi. Nah, ini baru cocok sushi tuh. Makan di sini tuh. Makan. Dan kami enggak usah rusuh, berisik. Oke, seperti biasa di sini ada dapur-dapurnya begitu. Nah, dapurnya bertemakan Jepang. Jepang ya? Kayak Jepang ya. Jepang lah ya intinya ya. Pokoknya iya. Tuh, nih lukisannya tuh serba Jepang, coy, tuh ya. Ada pohon sakura yang lagi gugur. Terus di sebelah sini apa nih? Kok buka tutup? Oh, alah si Padil, coy, di sini ya. Oke, di sini ada balkonnya enggak bisa ini bisa masuk, coy. Tuh, di sebelah sini tuh ada tempat tidur ciri khas Jepang. Dia ciri khasnya tuh rendah gitu ya tempat tidurnya, atau kayak gimana terpal gitu, coy. Nah, seperti tipis, ini. Bang. Tipis ya, para suhu-suhu tidurnya di sini, coy. Terus di sini ada ruang kayak meja kayak sarapan pagi mereka ya. Kalau orang-orang Jepang itu di kamarnya tuh biasanya ada ini, coy, apa namanya? Meja sarapan paginya gitu, coy. Itu lihat duduknya kayak gitu, Bang. Duduk iya. Tuh. Weh, disiapin sama Nabila telur goreng. Telur goreng. Ya ampun, telur goreng doang. Oke, berangkas saya dibobol lagi coba. Aduh. Ya ampun, dah jangan rusuh. Ini kita mah. Ini di sini ada kayak ombak gitu, tsunami gitu ya. Emang ciri khas Jepang tuh tsunami, coy ya. Tuh, seperti itu, coy. Oke, terus di sebelah sini ada ini laptop ya, ini TV ya. Oke, TV, coy. Terus di sini apa nih? Ini ada kayak dekorasi kecil gitu. Ya kayak ini harusnya sih kayak kalau di luar rumah ini tempat mandi gitu kayaknya ya. Untuk mandi ini cuci muka, Bang. Ya cuci muka, cuci ini pokoknya di sini gitu, coy ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita bakalan coba keluar lagi. Kok enggak bisa keluar, weh? Yang bener yang mana nih, Nah? Ya elah, dimain-mainin. Oke. Okay. Ayo kita bakalan cobain. Sini udah. Nah, sekarang ke sebelah sini tadi ada ruangan, coy. Nah. Ayo masuk. Oh, Teleport. Teleport, coy. Kayak ini ruang bawah tanah ya. Di sini ada pemandian air panas, ciri khas Jepang banget teman-teman ya, pemandian air panas gitu, coy. Nah, aduh, jangan main bom, coba ya ampun, rusuh amat nih bocah. Oke, selanjutnya di sini ada dekorasi gitu, dekorasi. Nah, kolam ikan. Kolam ikan, intan gamis. Mana kolam ikan serendah ini? Bukan. Di sini ada dekorasi pohon sakura, di sini ada lukisan tsunami lagi, dan di sini ada tempat ini, coy. Ini ya. Itu Nabila masak apa lagi coba? Di dapur masak. Oke. Selanjutnya di sini ada lukisan. Nah, lukisannya ada mengkilat-kilatnya nih. Nih. Berarti ada ruang rahasia, coy. Nah, kan bisa masuk seperti ini, coy. Oke. Ini kemana nih? Enggak tembus, coy. Oh, ini nih bisa masuk lagi. Ya ampun, siapa nih? Siapa ini, woi? Oke, di sini. Oh, ini dia tempat rahasianya ya, tuh. Tembus, Bang. Tembus, ada Bang. Apa nah? Oh iya, dari sini tembus, tapi dari sebelah sana enggak tembus, coy. Wih, hebat dong, ih keren. Oh, lihat pedangnya ada efeknya, Tan. Tuh. Oh iya, warna ungu. Cia-cia. Mau pedang apapun tetap aja cia-cia. Nah, okay. Lihat aku nih. Oh iya, di sini ada pakaian ininya, coy. Seragam ninja kayak gitu ya. Ninja enggak sih? Enggak tahu lah, samurai gitu. Tuh ya. Wow. Keren dong ini. Sat. Keren banget, coy. Yaudah. Kita bakalan coba ini apa nih? Ada lemari nih. Ini bisa dibuka nih. Apa tuh? Enggak tahu. Masuk. Sat. Ya elah. Diusir Intan Gaming. Yaudah. Oke, kita bakalan cobain. Kok kamu bisa pakai muka kamu sih? Ya iyalah. Pakai ganti dulu. Enggak usah ganti dulu, coy. Yaudah. Betul seperti itu teman-temannya, tema Jepangnya keren banget dari secara keseluruhan. Nah, kayak kita bakalan cobain naik ke atas ke bendera ikan itu, coy. Pakai grappling hook, coy. Kita pengen lihat-lihat gitu. Set. Beneran ninja nih. Iya, ini dia. Bendera ikannya, coy. Di sini kita AC, Bang. AC. Repot-repot harusnya lewat balkon aja nih tuh bisa tuh. Yes, ya ampun iya dong. Malah naik grappling hook seperti ninja, ini. Ninja kan ninja tuh. Yaudah pokoknya BTW kita udah nemuin ruang rahasia lagi ya. Udah pokoknya udah semuanya intinya udah, coy ya. Kalau gitu kita bakalan cobain yang lain lagi, coy. Oke, berhubung yang Jepangnya udah
kita bahas. Nah, sekali ini tuh kita bakalan coba bahas tambahan. Ini kita bakalan coba review rumah yang belum sempat kita review, yaitu rumah Summer ya. Summer Game Pass begitu cuy. Wadah ini udah update-nya udah lama banget teman-teman. Cuman belum sempat kita bahas begitu. Nah, ini dia rumahnya ya. Ini Game Pass-nya lumayan mahal banget ya. Saat ini 1000 Robux harganya cuy. Tapi sebelumnya tuh 500 ya. Mungkin udah enggak diskon lagi. Oke, pertama-tama kita bakalan cobain langsung ke sebelah sini. Ini ada ruang ini ya cuy, kayak taman begitu ya. Ruang ini cuy, ngatem gitu ya. Iya, ngarep ini apa nih, Bang? Kayak ini yoga kayaknya nih, iya enggak? Yoga enggak bisa pencet dong. Oh, enggak bisa ini ya, belum bisa. Mungkin ini buat santai doang gitu. Iya. Buat berjemur mungkin ya. Enggak tahu juga. Oke, ini ruang sampingnya BTW ya. Plus garasi lah gitu cuy, garasi mobil gitu. Selanjutnya di sebelah sini apa nih? Kita lihat di dalam sini tidak ada apa-apa seperti biasa, cuman pohon pantai biasa doang cuy ya. Iya. Ya ampun, dibom-bom mulu. Sini. Mana tuh? Ini sini adalah ruang depannya cuy. Ini pintu depannya. Ini BTW sini apa nih? Oh, di sini langsung toilet tuh ya. Toilet ih, keren dong toiletnya. Ya. Seperti biasa lah gitu cuy. Terus di sini ada ruang tamunya. Nah, ruang tengah, ruang keluarga, pokoknya nyampur di sini cuy ya. Tuh, bisa nyalain TV, bisa nonton TV di sini cuy. Nah, iya. Yang paling keren di rumah ini tuh ada kayak meja sampingnya begitu cuy. Ini ada tempat duduk tambahan gitu ya. Nah, jadi kita ya ampun, bisa banyak gitu cuy. Oke, selanjutnya di sebelah sini ada apa nih? Oh, ini ruang samping yang tadi cuy. Nah, oh, biar keluarga lewat sini ya. Keluarga lewat sini, dapurnya langsung nyambungnya ke dapur, oke? Tuh, dapurnya di sebelah sini cuy. Keren sih, rumahnya keren banget cuy ya. Konsepnya tuh keren, summer gitu cuy. Oke, selanjutnya di sini seperti biasa cuy, kulkas ya, terus apa lagi nih di sini? Oh, nih di bawah tangganya ada sesuatu. Kita lihat. Ada ruangan lagi? Sepertinya ruang tembus ke bawah nih. Kita coba lihat. Iya dong. Ruang tembus ke bawah. Kamar doang. Kamar, Bang. Kamar doang ya? Ya ampun, ya udahlah. Ini apa? Ada yang bisa dimasukin kira-kira? Gak ada. Ini apa nih? Ada ventilasi di atas sini. Kita cobain. Apakah bisa masuk sini? Gak bisa ya? Gak bisa dong ya? Gak bisa. Ternyata kirain bisa masuk cuy ya. Ya udah, kalau gitu kita bakalan coba. Udah sih, nggak ada lagi ya. Ini lampu keluar aja cuy. Kalau gitu kita let's go. Nah, masuk lagi. Oke. Di sebelah sini apa nih? Tangga. Berarti kita tinggal naik ke tangga ya. Ayo, kita naik dulu cuy. Ayo naik. Nah, terus di sebelah sini ada kamar. Kamarnya keren juga. Di sini ada balkonnya. Wow, di balkonnya ada tempat nyantai lagi, coy. Tuh. Ih, keren dong. Tempat nyantai ya. Namanya juga temanya summer begitu ya. Terus ini apa nih? Hah? Oh, di lift. Ya ampun, ternyata ada lift. Baru sadar saya, coy. Iya, ampun, lift dong. Lift, coy. Ya udah, kita turun ke bawah seperti itu coy. Oh iya, liftnya di sini sebelah dapur ya. Baru nyadar. Ya udah kita naik lagi. Nah, udah ya, gini doang. Terus di sebelah sana apa lagi? Kita coba lihat di sebelah sini. Ada ruangan lagi nih. Ruangan. Oh, kamar lagi. Ya ampun. Kamar ada komputernya tuh. Kamarnya banyak coy. Ini serba kaca begitu ya. Oke. Iya. TV-nya gede banget dong. Oke, terus udah ya, nggak ada apa-apa lagi. Terus selanjutnya kita coba ke sini nih. Sini belum nih ya. Oke, di sebelah sini belum coy. Ini sama ya. Tempat ini juga coy, nyantai juga coy. Oke, terus oh, bisa naik sini. Bisa langsung naik coy. Bisa langsung naik lah. Oh, ya udah dari tangga lah, nggak asik. Kok saya jadi berenang coba. Malah nemuin bug coy, kayak di ini ya, kayak di Broken coy. Tuh, udah enggak coy. Oke, yuk. Kita bakalan coba lewat dari sini aja coy ya. Nah, dari sini tentunya ke atas tempat tadi ya. Nah, di sini enggak ada apa-apa lagi, enggak ada kamar lagi, cuman tempat nyantai begitu coy. Keren ini, sumpah ini. Oh, di sini ada helipadnya juga, Tan. Oh my god. Apa tuh, Bang? Tempat helikopter gitu. Oh. Lengkap banget rumahnya ya. Lengkap. Luarin helikopternya tuh. Gak usah, jangan, udah biarin. Ngapain? Oke, di sini ada kolam renangnya yang bisa tembus ke bawah tuh. Warnanya kolam renangnya bisa diganti-ganti tuh ya. Tuh ada opsinya tuh. Ada opsinya set tuh ya, biru, merah. Merah sih paling kelihatan nih, coy. Keren.
keren dong. Keren banget sumpah cuy. Oke, selanjutnya udah tidak ada lagi yang kita bahas teman-teman. BTW, kita udah bahas tema Jepang, terus juga bahas tambahan yaitu tema summer. Ya udah sih, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih semua. Bye. Bye.